Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara merestorasi mesin cuci top loading merek Nationale. Kondisinya udah kropos semua. Ini bodinya kropos semua. Ini sudah nggak layak pakai ini. Ini sudah anjlok. Rencana ini mau saya pindahkan ke sini. Kayak gini, ini saya coba modul masih berfungsi dengan baik. Jadi kelemahan top loading itu kalau modul masih bagus, body yang kalah, itu udah biasa itu. Kalau body masih bagus, modul yang rusak. Ikuti cara perbaikannya. Jadi beginilah kondisi kroposnya, sudah parah banget. Ini bagian atas ini udah hilang pangkonnya. Ini sudah tidak layak ya. Ini kropos banget. Di bawah itu pinggir-pinggir juga kropos. Ini sudah tidak layak dipakai. Kalaupun bisa nanti mungkin tidak akan bertahan lama. Makanya drum yang ada di dalam ini saya pindah ke body ini yang masih lumayan bagus. Ini saya ganti di sini. Ini pas. Nanti rencana modul kan tidak sama. Mau saya oper sini nggak bisa. Di modulnya tetap di situ. Kita ganti dengan yang multi ini. Tetap otomatis tapi universal. Ya, ikuti kelanjutan videonya.
modul universal ini kita rakit di sini. Nah, modul yang ori soket-soketnya ini sudah nggak ada ya. Belikan yang ori juga mahal. Kalau modul ori ini harganya 170 di toko. Gaya, 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 g